Kedatangan legend nih, John. Gila. Cemoro Sewu rame. Hari ini Lawu Cemoro Sewu bersama tim Siksorogo. Dia lebih memilih karir dibandingin Yuni. Siap, Mas. Dari mana ini? Pati. Oh iya. Ya. Ayo. Ini Lawu Via Sewu yang keberapa, Mas Yurin? Kedua? Tiga? 15. Oke. Udah hafal berarti ya. Tiap tikungan-tikungannya sudah hafal. Cross bayangan satu, John. Cross bayangan lagi, John. Pos 1 jaraknya 1,6 jam, elevasi 250 meter. Di Lawu tuh kalau weekend ya warung-warungnya buka, tapi kalau weekday belum tentu. Di Lawu banyak jalur yang begini nih, jadi sana agak jauh tapi lebih landai.
Kalau ini lebih cepat tapi terjal. Cika John, yuk. Cemoro Sewu itu gini John, dia mayoritas jalurnya batu, 95% lebih lah batu semua. Tahu gini nih. Puncaknya John, di belakangnya itu kayaknya pos 4 deh, pos 4, melipir dikit, terus ke bawah, naik lagi, baru puncak. Pos 2, pos 2 ada warung John, dan di sini banyak orang nge-camp biasanya. Jaraknya 3 kilo. Elevasinya 620. Pos 3. Jaraknya 3,6, elevasinya 800-an meter. Banyak camp juga di sini. Di sini nggak ada warung. Pos 3 ke pos 4 ini dia yang paling tajam John, akhirnya dengan kan. Nah, santai aja. Ini teman-teman dari Klaten nih. Apa komunitasnya? Ada komunitasnya? Ini dulu Klaten Runners. Oh gitu, Klaten Runners ya. Oke. Saya duluan ya, pelan-pelan ya. Pos 4 John. Jaraknya 4,3. Elevasinya 1100. Mangan John. Dulu di sini banyak warung John yang buka. Tapi kayaknya gara-gara pandemi sekarang jadi tutup. Oh ini ada yang buka nih. 4,4 kilo. Elevasi 1150-an.
Ntar lagi sampai Sendang, di situ ke puncak. Jarak udah 4,5 kilo. Pos 5 dari sana tuh. Pos 5. Dekat pos 5 ke puncak. Ini Sendang namanya, John. Nih, kadang orang-orang cuci muka di situ tuh biar awet muda. Ada warung sini. Sendang Derajat. Katanya kalau yang cuci muka pakai air itu kenapa, Yur? Awet muda. Awet muda. Tambah cantik kan. Ya, percaya nggak percaya lah. Mas Yurin percaya nggak? Ya, percaya. Ini saya apa kan? Tuh, Argo Dumila tuh. Sini tuh. Kita nanti lewat sini nih. Ada pendaki tuh. Sono warung Boyem and the gang. Saudaranya Om Imong. Saudara Om Imong. Nah. 100 meter. Tuhan Gudumira. Sampai John. Tuh, sana puncak. Kalau sana dari Ceto, Jogorogo. Jarak 5,5 kilo. Elevasinya 1300. Alhamdulillah. Oh. Dia tadi di mana? 1280-an.
Gimana John? Aman? Oke, mau kira dulu dong. Gua terserang toxic positivity. Kena namanya tuh elevation issues. Kena hal tuh. Gua kena. Dari sekipan sih. Kok kita suaramu ya, Mas? Kedatangan legend nih, John. Jalurnya ke Singolangu nih, John. Mas. Ya. Apaan? Jadi di sini ada banyak jalur kayak gini, John. Bisa lihat sini.
Pos 2, John. Sempang. Balik lagi pos 2. Jaraknya 8,5. Subuh ya. Di situ aja. Aku lihat sini. Pos 1. Sampai John. 11,5. 11,5 kilo. Elevasinya 1300-an. Lalu ya cuma 1000. Aman? Aman. Aman orang dia udah kuncinya Lawu.